لكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Ta'ala untuk sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diperkenan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya insyaAllah. Dan malam ni kita akan perhabis bab ni kalau dan insyaAllah. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa in qala lakas syaitanu la'anahullahu. Dia kata, dan ingat kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, sekiranya syaitan dia berkata kepada engkau, dan syaitan ini adalah la'anahullah, dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bila dia kata kepada engkau, inna Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun anka,
Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia kaya daripada engkau, wa'an amalika, dan juga daripada amalan engkau, Dia kata. Tuan-tuan, yang mana syaitan dia nak menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan seboleh-bolehnya dia akan menjauhkan manusia daripada jalan kebenaran, dan syaitan seboleh-bolehnya akan menarik manusia kepada jalan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu disebut Allah Subhanahu wa ta'ala kata, qala fa bima aghwaytani. Tuan-tuan tengok perkataan ni, iblis dia sebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala dia peringat kepada manusia. Qala fa bima aghwaytani, kata iblis. Tuan-tuan, kata iblis, bila mana engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, kata iblis. Tuan-tuan, semua kita tahu bahawa iblis dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita semua tahu bagaimana peristiwa Nabi Allah Adam alaihi salam dan juga Hawa diturunkan ke bumi. Ini adalah salah satu daripada sebab iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila mana iblis disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu iblis pun kata dengan Allah, fabima aghwaytani, bila mana engkau sesatkan aku, dia kata dengan Allah Ta'ala, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, dia kata. Maka aku akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus kepada engkau, ya Allah. Tuan-tuan, apa maksud daripada perkataan iblis ni? Iblis dia akan ganggu manusia. Iblis dia akan memesongkan manusia dengan apa cara sekalipun. Tuan-tuan, kalaulah dengan kesesatan yang nyata, yang tu tak apa. Contoh, kalau pengharaman arak. Tuan-tuan, kalau ada orang yang minum arak, maka kita tahu dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi apa lagi? Zina misalnya. Tuan-tuan, yang tu mudah. Bila mana seseorang berzina, maka sudah tentu dah dia melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi? Meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, yang ni kita tahu dosa orang yang meninggalkan sembahyang amat-amat besar pada sisi Allah. Tuan-tuan, yang kita takut, yang kita keliru, bila mana satu-satu amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, lalu manusia ini disesatkan melalui kebaikan yang dia buat. Tuan-tuan, sebagai contoh, orang yang baca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, orang yang baca Quran ni, kalau nak baca Quran lagu mana? Tuan-tuan, kalau kita nak baca Quran, bahkan disebut oleh ulama Qurra, disebutkan oleh ulama Al-Quran, siapa-siapa yang nak baca Al-Quranul Karim adalah fardu ain pada dia untuk dia membaca Al-Quran dengan tajwid. Tuan-tuan, tapi saya tak nak bahaslah dari segi fiqahnya, sebagaimana hak yang disebut di dalam Hasyiah Al-Madani. Tuan-tuan, sebab itu ni sebagai peringatan saja. Kalau ada lah esok-esok
imam kita ni mungkin dia sabqul lisan. Mungkin dia punya lidah dia pada hari tu ada yang tak kena pada hari tu. Tuan-tuan, kalaulah dia baca Fatihah rasa-rasa macam tak tui. Tuan-tuan, jangan cepat-cepat kita nak mufaraqah daripada imam tersebut. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana ada perbahasan yang lebih panjang lagi berkenaan dengan bacaan para imam, antaranya yang dibincangkan di dalam Hasyiah Al-Madani, tuan-tuan, yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, yang tu saya tak mau sentuh panjang. Tapi yang kita nak sentuh hak ni, bagaimana iblis, bagaimana syaitan dia menyesatkan manusia daripada jalan-jalan kebaikan dan ketaatan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tadi kita sebut kalau minum arak yang tu jelas dia haram. Kalau berzina yang tu jelas ianya haram. Tuan-tuan, tapi macam mana pula dengan orang yang baca Quran ni? Nak baca Quran fardu ain bagi orang yang nak baca mesti dengan bertajwid. Sebagaimana Quran diturunkan oleh Allah, maka macam itulah cara kita baca. Tuan-tuan, tapi ada orang yang dia melampau. Melampau ni macam mana? Tuan-tuan, dia cukup jaga bacaan Quran dengan tajwid, cukup jaga. Mana dia mad asli, mana dia mad arid lisukun, mana dia idgham ma'al ghunnah. Tuan-tuan, sampai satu peringkat kalau orang baca Quran dekat tepi dia, hak tu pun dia tak boleh dengar. Saya tak boleh dengar, dia kata serabut perut. Orang ni baca mat ke mana? Kemudian dia baca dengung ke mana? Makhrajnya lagu mana? Tuan-tuan, tetapi kadang-kadang orang yang macam ni dia melupakan satu lagi benda yang besar. Tuan-tuan, apa dia? Mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, dia lupa untuk mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia lupa untuk belajar setiap patah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya dia jadi orang yang sibuk pada bacaan semata-mata. Tetapi dia tak tadabur dan dia tak pernah pun ada azam untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan perkara yang sama disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Ihya'u Ulumiddin. Ada di antara para sufi, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, sufi ni siapa dia? Sufi ni adalah orang-orang yang menyucikan jiwa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang sufi adalah orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, ada orang-orang sufi ni, bila dia beramal, bila mana dia memperbanyakkan amal kepada Allah Ta'ala, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya sedikit kelebihan. Allah memberikan kepadanya sedikit kemuliaan. Tuan-tuan, akhirnya dia berhenti setakat kemuliaan itu. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia ada kelebihan. Kemudian dia tengok semua yang dia buat dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia beramal hanya berhenti pada setakat itu sahaja. Dan dia tidak berusaha untuk istiqamah dalam beramai kepada Allah. Dia tidak berusaha bagaimana nak menyucikan amalan dia agar amalan itu dilakukan semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, akhirnya dia beramal, dia nak benda-benda ni.
Dia beramal, dia nak amalan dia mudah. Dia beramal, dia nak tu, dia nak ni, dia nak kelebihan itu, dia nak kelebihan ini. Bila mana kelebihan itu diberikan kepada dia, maka dia berhenti hanya setakat itu di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang macam ni dia telah pun ditipu oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu, masya-Allah tabarakallah, almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu taala, tuan-tuan, dia ada karang satu kitab yang sangat berjasa kepada umat ini. Tuan-tuan, nama kitab tu adalah Fiqh Aulawiyat. Fiqh keutamaan. Tuan-tuan, mana dia benda yang hendak kita utamakan? Mana dia benda yang hendak kita kemudiankan? Tuan-tuan, sebab itu satu hari, ada sahabat dia masuk dan masa tu Nabi tengah berkhutbah. Tuan-tuan, Nabi tengah khutbah, tiba-tiba apa ni, sahabat ni masuk. Kemudian sahabat ni dia macam biasa dia sembahyang. Kemudian dia pun duduk. Masa dia duduk tu, dia ambil batu-batu kecil, al-khusah. Khusah maknanya adalah batu-batu kerikil yang kecil. Tuan-tuan, dia pi ambil batu-batu ni dia buat apa? Dia pi berzikir. Dia bukan buat apa, tuan-tuan. Dia berzikir, dia angkat batu satu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi tengah khutbah dekat depan. Tuan-tuan, akhirnya perbuatan itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku membacakan kalam Allah, maka hendaklah kalian mendengarnya. Lalu Nabi perintah kepada sahabat yang sedang berzikir ni berhenti daripada zikir dia. Tuan-tuan, ini adalah keutamaan. Bila mana ada orang mengajar, bila mana ada orang baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, pada masa tu kita dengar. Pasal apa? Kerana tidak akan terwujudnya amalan, tidak akan terwujudnya pahala, tidak akan terwujudnya dorongan nak melakukan amalan, melainkan apabila seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, mana kita tahu ni baca Quran banyak kelebihan, melainkan daripada kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mana kita dapat ni dorongan yang kuat untuk kita naik ke Masjid Bukhari ni? Sembahyang berjemaah ni dia punya kelebihan, dia besar pada sisi Allah. Tuan-tuan, kita dapat tahu semua benda ni daripada ilmu yang kita dengar, daripada ilmu yang kita pelajari. Tuan-tuan, maka kerana tu masya-Allah, dalam bab ni kita nak kena tengok kepada keutamaan. Ada benda yang perlu dikemudiankan, ada benda yang perlu untuk kita dahulukan, tuan-tuan, agar kita tidak terjerumus di dalam tipu daya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu pada zaman salaf pernah ada satu orang anak muda yang baru balik daripada pengajian dia. Tuan-tuan, masya-Allah, dia mengaji lama di luar, kemudian dia balik semula ke kampung dia, kemudian dia pun mengajar. Tuan-tuan, masa dia mengajar ni, ayat Al-Quran keluar macam air, macam ayat keluar. Kemudian dia ingat semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat semua. Tuan-tuan, dia ingat apa yang dipesan oleh guru dia, dia ingat. Tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, tapi tengah-tengah dia duduk mengajar tu, tiba-tiba mai perasaan daripada hati dia, rasa ria, rasa ujub, rasa takabur pun duk ada. Tuan-tuan,
apa yang dia buat tengah-tengah duk mengajak ni, dia duk rasa benda tu, ada rasa riak, kemudian ada rasa ujub, rasa hairan dengan diri, kemudian ada juga rasa besar diri, iaitu takabur. Tuan-tuan, bila dia rasa macam tu, dia pun katuk kitab, wallahu a'lam, dia keluar masjid, dia balik ke rumah. Tuan-tuan, ayah dia seorang ulama besar. Lalu ayah dia kata, awai balik mengajar hari ni. Awak mengajar balik awai. Tuan-tuan, si anak ni cerita kepada ayah dia, wahai ayah, tadi tengah-tengah duk mengajar tadi ni, tiba-tiba mai rasa riak, rasa ujub, rasa takabur. Jadi saya tak suka dengan perasaan-perasaan macam ni. Maka adalah lebih baik saya katuk kitab dan saya tinggalkan majlis tersebut, supaya saya terhindar daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang tak elok macam tu. Tuan-tuan, kalau kita lah dengar macam ni, perbuatan macam tu bagus ke tidak? Bagus. Tuan-tuan, bagus lah. Pasal apa? Kerana dia tak mau riak, dia tak mau ujub, dia tak mau takabur. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Tuan-tuan, ayah dia kata apa? Ayah dia kata, engkau telah terkena tipuan daripada iblis yang dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan, macam mana ulama ni boleh kena tipu dengan iblis? Tuan-tuan, kata ayah dia, benda-benda yang mendatang pada hati, kalau datang riak, kalau datang ujub sekalipun, datang takabur, kamu hendaklah bermujahadah di atas perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan, ayah dia kata lagi, dan perkara besar yang paling kau, apa ni, yang kesilapan yang paling besar yang telah engkau lakukan, bila mana engkau pikatuk kitab dan meninggalkan majlis, maknanya engkau meninggalkan sekian ramai orang di dalam kejahilan. Inilah yang dikehendaki oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Syaitan dia sesatkan kita di dalam ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebagai contoh lagi, puasa. Ada satu orang dia berpuasa sunat misalnya. Tuan-tuan, bila puasa sunat ni, tiba-tiba satu hari ada orang main jemput kita. Dia jemput kita dan dia pun tak tahu yang kita ni puasa. Tuan-tuan, dia ni dah sediakan makan khas untuk kita ni. Makan khas, lepas tu kawan ni memang betul-betul memuliakan kita. Kebetulan pada hari itu kita berpuasa. Tuan-tuan, kawan ni pun kata, ni mainlah makan tengah hari kat rumah saya. Saya dah masak untuk apa ni, untuk kamu ni, special masak hari ni. Tuan-tuan, kawan ni boleh angkat tangan je tu? Tak boleh. Hari ni saya puasa. Tuan-tuan, tuan-tuan, dari segi adab yang diajak oleh Nabi SAW, benda yang paling besar daripada puasa sunat itu adalah menjaga hati saudara dia. Tuan-tuan, benda ni pernah berlaku kepada seorang ulama daripada Hadramaut, Yaman. Tuan-tuan, satu hari benda ni berlaku kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir. Beliau adalah apa ni, pengasas kepada pusat pengajian Darul Mustafa di Yaman, Hadramaut Yaman. Tuan-tuan, bila dia hantar balik semula anak murid dia, keluaran yang pertama sekitar tahun 97-98, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, masa tu dia dijemput oleh seorang ulama di Indonesia, nama dia Habib Anis Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dia dijemput.
Tuan-tuan, lalu Habib Anis dia kata kepada tetamu di rumah dia, dia kata, "Sat lagi ni ada seorang ulama Hadramaut, nama dia Habib Umar." Tuan-tuan, masa tu Habib Umar dia tak terkenal macam hari ni. Dia tak terkenal macam hari ni. Saya pun jumpa dengan Habib Umar. Masa tu umur dia baru 45 tahun. Tuan-tuan, sangat muda, orang tak kenal lagi dia masa tu. Tuan-tuan, jadi Habib Anis dia kata, "Ni, sat lagi ni ada seorang ulama Hadramaut nak mai kat rumah aku. Dan dialah yang duk ajak anak-anak kita yang dihantar ke Hadramaut. Dan dia seorang yang sangat alim dan sangat faqih." Dia kata, "Kamu nak tengok dia alim ke tak alim? Kamu tengok. Dia hari ni dia puasa. Aku tahu amalan orang di Hadramaut, benda-benda yang sunat ni mereka akan buat. Mereka akan berpuasa pada hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa." Tuan-tuan, Habib Anis kata, "Kamu tengok, ni orang alim," dia kata. "Nah, aku tahu dia puasa. Nanti kamu tengok apa dia buat." Tuan-tuan, bila Habib Omar dia mai ke rumah Habib Anis Al-Habshi rahimahullahu ta'ala, bila disuarkan makanan pada dia, tuan-tuan, dia pun terus makan macam seolah-olah dia tak puasa pada hari itu. Tuan-tuan, ini adalah apa ni, tuntunan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kerana tu ada sebahagian daripada orang yang dia disesatkan di dalam ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni macam hari ni ni. Bila mana Turki dan juga Syria pada hari ni, tuan-tuan, bergegak depa tu hari ni, berlaku gempa yang sangat dahsyat pada mereka. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang Muslim yang bila mana dia tak ambil berat berkenaan dengan Muslim yang lain, maka ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan daripada kalangan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada orang yang dia teruih dalam melakukan taat kepada Allah. Dia berzikir siang dan juga malam, tuan-tuan, sampai-sampai dia lupa untuk mendoakan saudara dia. Tuan-tuan, dia tak bantu tak apa. Mungkin dia tidak ada kemampuan untuk dia mengeluarkan duit dan sebagainya. Tak apa, tuan-tuan. Tapi doa tak perlu duit. Tuan-tuan, doa dia tak perlu modal untuk kita lontarkan doa kepada saudara kita. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang orang lupa benda ni. Maka kata Nabi SAW, siapa yang tidak mengambil berat berkenaan dengan saudara dia, falaysa minna, maka dia bukan daripada kalangan kami, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maka kerana tu hampir pada setiap hari dalam sembahyang kita, kita akan minta dengan Allah Ta'ala. Yang walaupun kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun kita telah beriman kepada Allah, tuan-tuan, tapi satu benda ni kita pasti dan pasti kita akan minta dengan Allah. Tuan-tuan, apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kepada kami jalan yang lurus. Apa dia? Yakni jalan yang betul, jalan yang tidak ada kekeliruan padanya, agar kami selamat daripada tipu daya iblis yang senantiasa menyesatkan manusia. Tuan-tuan, tadi kita baca satu ayat daripada surah Al-A'raf. Tuan-tuan, apa kata iblis? Fabima aghwaitani, wahai Allah, ketika mana engkau sesatkan aku, la aqudanna,
aku akan duduk di tengah-tengah siratal mustaqim, di tengah-tengah jalan yang lurus nak pi kepada engkau ya Allah. Dan dan maknanya apa? Iblis, syaitan dan juga segala sekutu dia akan cuba sedaya upaya menyesatkan manusia. Tuan-tuan, kalau kesesatan itu secara nyata, yang itu dalam pengetahuan kita. Tapi kalau kesesatan melalui ketaatan ini, tuan-tuan, yang ini amat sukar untuk manusia keluar daripada kegelapan tersebut. Tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullah wa ta'ala, dia sebut lagi dalam kitab dia Ihya'u Ulumiddin, berlaku juga kepada orang-orang yang meminjam perkataan ahli-ahli sufi. Tuan-tuan, Masya Allah, cakap ni kira naik ke langit ya. Tuan-tuan, cakap ni Masya Allah, kalau orang duk dengar ni, iman naik terus, terus dapat makrifah daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, ada orang yang dia suka bersembang, dia suka bercakap soal-soal berkenaan dengan kedudukan ahli-ahli maqamat. Dia suka berbicara soal berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tetapi kata Imam Ghazali, perkataannya hanya sekadar perkataan, tidak ada amalan pun yang dia lakukan untuk mencontohi orang-orang yang membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, akhirnya dia sedap ceritanya tu. Dia syok bercerita dekat kedai kopi. Lepas tu mula dia pergi perendahkan orang. Amalan orang ni, ini amalan asas sahaja. Yang amalan dia ni, amalan yang besar. Tuan-tuan, dia telah pun ditipu oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu tiap-tiap hari kita duk minta dengan Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang engkau meridai ya Allah. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullah ta'ala, bila mana syaitan kata kepada engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun anka wa an amalika, Allah lebih kaya daripada engkau dan dia lebih kaya daripada amalan yang engkau lakukan. Tuan-tuan tengok, syaitan kata apa? Wala tanfa'uhu ta'atuka, kalau engkau beramal kepada Allah maka dia tak memberi manfaat kepada Allah Ta'ala. Betul tak perkataan ni? Betul. Tuan-tuan, betul. Perkataan syaitan ni betul. Bila mana kita beramal kepada Allah Ta'ala, tidak menambahkan kemuliaan Allah Ta'ala. Dan tak pasal apa? Kerana Allah Ta'ala, dia tak berhajat kepada amalan daripada hamba dia. Allah tak berhajat. Dan tuan, dalam sifat 20 kan kita belajar, Allah Ta'ala ni qiyamuhu ta'ala binafsih, dia berdiri dengan sendirinya. Tuan-tuan, dia tak harap amalan kita, dia tak harap kebaikan yang kita buat. Jadi syaitan kata dekat dia, engkau buat taat pun ketaatan itu tidak memberi manfaat pada Allah. Wala tadurruhu maksiatuk, dan bila mana engkau bermaksiat kepada Allah Ta'ala, juga tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, perkataan syaitan betul? Betul. Bila satu orang dia buat maksiat kepada Allah, Allah tidak berkurang kemuliaan dia. Tuan-tuan, Allah berdiri dengan sendirinya, dia tak harap apa-apa daripada hamba dia. Jadi syaitan dah kata dengan dia, maka faqul lahu, maka hendaklah kau kata kepada syaitan, kalau kamu dengarlah ada bisikan yang macam tu, ketaatan tidak menambahkan kemuliaan Allah,
maksiat tidak mengurangkan kemuliaan Allah. Faqul lahu, kamu kata kepada syaitan, sadaqta, engkau benar, engkau betul. Walakin, tetapi, ana faqirun ila fadlillah wa ila al-amali salih. Tetapi aku adalah orang yang fakir. Aku memerlukan kepada kelebihan Allah. Aku memerlukan kepada amal soleh untuk membolehkan aku mendapatkan kelebihan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kena kata macam tu kepada syaitan ketika mana dia bisik kepada kita, kau beramai pun macam tu, maksiat pun macam tu. Tuan-tuan, kata dekat syaitan betul, tapi aku adalah hamba yang fakir, yang perlu kepada kelebihan-kelebihan yang berada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baca laju sikitlah. Kita perhabiskan ni, nak habis kan. Kemudian dia kata, "Wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni." Taat yang aku buat dia memberikan manfaat kepada aku. Wal ma'siyatu tadurruni, dan maksiat yang aku lakukan nanti satu masa akan memudaratkan diri aku. Bizalika akhbarani rabbi fi kitabihil aziz wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dikhabarkan kepada aku di dalam kitab Al-Quran dan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala laka, dan sekiranya syaitan kata pula kepada kamu, tuan-tuan tengok, jarum dia cukup banyak, in kunta sa'idan indallah, ini lagi tajam lagi jarum dia. Tuan-tuan, syaitan kata, sekiranya engkau telah pun ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, fa innaka la mahalata tasiru ila jannah, kamu akan tetap dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sawa'an kunta ta'i'an aw 'asiyah, sama ada kamu taat dengan Allah ataupun kamu maksiat kepada Allah, kamu akan tetap dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tanda apa saya buat? Kerana Allah dah tetapkan kita sebagai orang yang bahagia. Jadi, buat taat kan, buat maksiat kan, tak kira, dia tetap akan dimasukkan dalam syurga Allah. Ni kata syaitan. Kemudian syaitan kata lagi, wa in kunta syaqiyan indahu fa sawfa tasiru ila an-nar wa in kunta muti'an. Kalaulah engkau telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang celaka pada sisi dia, kalaulah kamu melakukan taat sekalipun, kamu akan tetap akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni permainan syaitan. Padahal tuan-tuan, kalau kita ni orang celaka, kalau kita orang yang berdosa dengan Allah taala, Allah taala kata apa? La taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa daripada mendapatkan rahmat aku, kata Allah. Tapi syaitan kata apa? Dia main dengan takdir Allah Ta'ala. Kalau hang dah ditakdirkan orang yang celaka, buat taat pun akhirnya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kata Imam Al-Haddad, fala taltafit ila qawlih, kamu jangan dengar apa yang dia kata. Dan tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, bila sebut tentang syaitan ni, innasyaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu dia adalah musuh kepada kamu. Fattakhidhuhu aduwa, maka hendaklah kamu jadikan dia musuh ketat kepada kamu, kata Allah. Dan tuan, mai tentang setan ni, mai dengan iblis ni, bila mai bisikan-bisikan dia, tuan-tuan, Allah Ta'ala ajak kepada kita, fattakhidhuhu aduwa, kamu kena jadikan dia satu musuh yang sangat ketat bagi kamu. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana syaitan tidak akan redha,
melainkan bila mana kita dah terselewik daripada jalan Allah Ta'ala. Lalu dia kata, وَزَلِكَ لِأَنَّ أَمْرَ سَبِقَهْ غَيْبٌ. Kata Imam Al-Haddad, perkara-perkara takdir, غَيْبٌ, dia adalah benda ghaib. لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Tidak ada seorang pun yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa li ahadin minal khalqi fihi syai'. Tidak ada mana-mana makhluk yang tahu berkenaan dengan perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita perhabis. Wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqati sa'adah. Dan orang yang melakukan taat kepada Allah, ini adalah bukti yang sangat jelas bahawa dia adalah tergolong dalam golongan orang-orang yang berbahagia, kata Imam Al-Haddad. Wa ma bainal muti' wa bainal jannah illa ayyamuta ala ta'atih. Tidak ada yang menghalang di antara orang yang taat dengan syurga Allah melainkan bila mana dia mati dalam ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, maknanya Allah janji pada manusia, bila mana kita buat taat pada Allah, ini adalah tanda bahawa orang itu berbahagia. Dan siapa yang mati di atas ketaatan kepada Allah, Allah beri kebahagiaan, yakni syurga bagi dia. Tuan-tuan, ini janji daripada Allah Ta'ala. Kemudian Imam Al-Haddad kata lagi yang terakhir, wal maksiatu adallu dalil ala sabiqati syaqa. Dan bila mana seseorang dia bermaksiat kepada Allah, ini merupakan dalil yang jelas bahawa dia berada dalam kecelakaan, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, bila mana orang ni dia mudah melakukan dosa kepada Allah, bukankah orang ni sedang dalam keadaan kecelakaan? Ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian kata Imam Al-Haddad, "Wa ma bainal 'asi wa bainan nar." Dan tidak ada penghalang di antara orang yang bermaksiat dengan api neraka Allah, illa ayyamuta 'ala maksiatih, melainkan bila mana dia mati atas kemaksiatan dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang-orang yang mati dalam keadaan ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan diberikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma mata 'alaih wa yuhsyaru 'ala ma mata 'alaih. Seseorang itu dia akan mati sebagaimana dia hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan dikumpulkan oleh Allah nanti pada hari mahsyar sebagaimana dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang yang mati atas maksiat ni, sudah tentulah dia akan mati dalam keadaan dia diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kesimpulan dia apa? Teruskan dalam melakukan amal saleh sekalipun kita lemah di tengah jalan. Kita terus beramal saleh dan pedulikan apa yang dikatakan oleh syaitan, kerana Allah memerintahkan kepada manusia agar menjadikan syaitan itu musuh yang ketat kepada dia. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, kita semua terhindar daripada tipu daya syaitan ini, dan kita diterangi dengan cahaya hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk pula pada bab yang baru, insyaallah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna
وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.